Hai, selamat petang guys. Bukan petang guys, selamat pagi guys. Baru saja sampai di spot guys. Ini spot pertama kali saya pergi. Member saya bawa, member saya masih lagi dalam kereta. Ini spot, memang spot dia lah. Tapi bukan senang-senang mau masuk guys. Ini kena ada permit baru dapat masuk. Kita target cari Toman. Ini spot guys, betul-betul besar ni kolam. Okay, kita cuba-cuba cari kawasan ni dulu. Tengok ada strike ke tak ada strike. Dia strike Toman. Akhirnya tidak sia-sia dia pergi jauh sana guys. Kejap kita tengok apa color Toman tu guys. Ni kawasan baru, air jernih, tak tahu apa color Toman. Biasanya kalau kawasan gelap, air warna hitam tu biasanya color dia warna gelap lah. Kadang-kadang ada juga warna hijau. Kolam ni baru, tak pastilah apa color Toman sini. First time guys. Mana kamu geng? Woo! Jauh betul lah. Dapat naik sudah. Jauh betul sini kawan datang sini. Besar kah? Cuba kau rilis, masih lawan dah. Dalam 3 tu. Dia sesia kamu kejar dia punya anak. Oh. Dia senampak dia, tapi dia mau makan. Itulah sombong. Dia lari bah. Tadi. Ni anak dia masih ada sini. Ada, itu dia. Tak tahu ada pasangan dia ke? Satu saja. Pasangan dia mungkin yang kau cakap tadi itu. Besar sikit tu. Okey. Misi menaikkan Toman dulu guys. Oh, masih ada sana. Mana dah? Aduh. Wah. Terlepas. What? Saya nampak dia. Wah. Anak dia masih sana. Baru je nampak gelombang dia. Aduh, sayang. Wih, lurus, bro. Lurus kah? Lurus, cakap. Mata saya belum tukar tadi. Baru keluar bungkus. Lurus lah. Kamu tak tukar dia. Ah, oh, kangkang. Kangkang mata guys. Made in Labuan bro. Made in Labuan. Made in Labuan mata kangkang. Tengok mata kangkang guys. Kumpau guys. Masih kumpau. Ada strike tapi sayang gara-gara tak tukar mata, jadi macam ni lah kangkang. Kalau dia dua hook tu mungkin dah satu-satu. Memang kecil ni, saya sudah cakap dengan kamu tadi. Kena tukar mata dia habislah saya. Lama kamu pujuk dia tadi? Saya ikut dia. Kelas-kelas ini yang dia mau makan. Itu pun kalau dekat-dekat dia tak mau makan, dia mau makan dari jauh tu. Pakai yang silencer tu. Kejap dia makan dia U-turn. Kejap dia makan U-turn. Oh, tipu ni dia cakap. Oh, kamu pakai selam dalam. Oh. Tadi masa kamu pergi cabut umpan, saya nampak dia sudah. Ekor dia kan? Ekor dia. Dia last dia lah tu. Last kekuatan dia. Saya takut dia mati ya.
Dari lama-lama macam tu mati tu. Macam itulah yang di keruntuh sana tu. Kan gumpai banyak kan? Strike di tengah. Pasal terjun ke sana. Ambil masa terjun. Bawah sana dia sudah mati. Oi. Ya tak dapat timbul kan, stuck di bawah tu. Kami orang berenang pergi tengah tu berapa lama sudah. Bersuruh-suruh lagi, kamu ikut saya kah? Kamu ikut saya kah? Memandangkan kawan baru saja lepas mama toman tadi guys. Kita pergi pindah spot dulu. Cari-cari. Mana tahu ada manis lah ya. Ada manisnya nanti. Okay, stay tuned guys. Okay, kita masuk. Continue pancing guys. Kita masuk ke spot yang satu ni lagi. Yang tadi sudah kumpau. Sekarang ini spot kedua. Apa? Apa tu? Wih, layang putus. Layang putus guys. Mana tali dia? Oi, pancing layang dulu. Jumpa layang lah pula di sini. Alamak, siapa main layang oh? Pancing ikan dapat layang. Wow. First time guys. First time dalam hidup saya pancing ikan dapat layang. Okay, simpan sini dulu. Nanti kita ambil. Okay. Biar di sana dulu. Strike juga. Okay, kita cuba kolam guys. Strike. Strike. Member strike. Padulah. Padulah guys. Besar. Gerak pulau. Tu dia. Teman. Teman terus, bujang. Angkat terus. Dan bro. Teman bujang. Bujang kah? Lepas tu bro. Terlepas. Satu saja lekat. Terlepas di darat tak apa. Mantap. Jauh juga kereta bro. Macam mana? Masalah saya berkorban di sana. Membawa si dia. Iyalah apa boleh buat. Okey. Kita timbang dulu. Satu setengah berat ya guys. Kawan pergi selamatkan dia dulu guys. Bawa ke kereta, simpan dalam kubuk. Saya continue lah. Jalan-jalan cari spot guys. Ini kolam besar. Tak dapat tikam guys. Tak ada tebing. Strike. Ayah, lepas.
Lepas, geng. Ah, teman. Aduh. Sudah gigit. Terlekat, oh. Dia gigit ekornya. Steady lah kawan saya ni. Dia rajin jalan, guys. Saya lah betul-betul letih. Tak apa jalan. Jadi saya rehat dekat kereta saja. Dia yang pergi cari Toman. Toman ke Harwan? Toman. Wow. Steady. Bujang lagi. Lagi ringan ini. Saya rasa masih pukul 3 lah, guys. Tapi kami dua dah keletihan, guys. Tak mampu nak pergi lagi. Kira dah rehat lah. Cukup lah untuk hari ini. Hari ini kita tak kumpul, guys. Dapat naikkan 3 ekor Toman. Yang paling besar saya naikkan. Tu paling rare. Pagi-pagi tak? Tarang kumpul. Lagi ada satu paling besar ni. Layang ni boleh dapat, guys. Siapa pernah pergi memancing dan dapat layang? Ni dia layang kita dapat masa memancing. Okay, kita tengok kita punya hasil, guys. Hasil kita pada hari ini. Okay, sana ada 3 ekor. Jangan pergi letak tangan, ha? Dia nanti dia ngap. Dia ngap habis jari. 3 ekor, guys. Toman batik. Seko berapa kilo satu tadi? 1.5. Ada satu lagi belum timbang, mungkin dalam 800 gram. Dan yang saya dapat tu paling besar tu mungkin 100 gram. Okay, guys, jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Bye bye.